Dinas Lingkungan Hidup Pemerintahan Kabupaten Sumedang bekerjasama dengan BBWS Cimanuk Cisanggarung memberikan membersihkan sampah yang memenuhi pesisir Waduk Jati Gede Sumedang, Jawa Barat. Pembersihan sampah di Waduk Jati Gede ini ditargetkan selesai dalam waktu satu hari. Dengan menggunakan alat berat dari BBWS Cimanuk dan Cisanggarung, tumpukan sampah di pesisir perairan Waduk Jati Gede, tepatnya di Blok Wado, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, dibersihkan. Berbagai sampah-sampah tersebut dibersihkan dan diangkut oleh pihak Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung setelah berkoordinasi dengan pihak Satker Waduk Jati Gede. Sampah tersebut selanjutnya diangkut ke tempat pembuangan akhir sampah di Desa Sukajadi, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang. Sangat mengganggu, Pak, karena ini menimbulkan penyakit yang mengakibatkan banyak kesilap seperti DBD, seperti apa gitu. Tapi alhamdulillah sekarang ada respon dari kabupaten, dari Satker, atau dari BBWS. Tapi pengen saya jangan sekali aja gitu hari ini, karena kedepannya bakal begini terus gitu. Pembersihan sampah di Waduk Jati Gede ini ditargetkan selesai dalam waktu satu hari. Untuk jangka panjang, pemerintah Kabupaten Sumedang menganjurkan pihak Satker maupun BBWS memasang jaring di Sungai Cimanuk agar sampah yang terbawa arus sungai tidak kembali terbawa arus dan menumpuk di Waduk Jati Gede. Diki Guntara, Bandung TV.